Kalau kita lihat contoh-contoh itu, mestinya peran dakwah dan dakwah ke siapa saja. Kalau teman mengajar di masjid kan tidak harus mengajar seperti ulama untuk dia yang menjadi ustaz. Cuma mengajar, ayo kita ke majelis taklim, mendengarkan ilmu, ayo kita ke masjid, sholat berjamaah. Jadi mudah dakwah datang dengan teman-teman siapapun tanpa terkecuali profesi apapun yang dimilikinya, maka dia bisa memainkan peran dakwah. Dari seorang legislator sampai kepada penjual asongan bisa memainkan peran dakwah tanpa terkecuali. Nah, nanti inti akhirnya, sebenarnya inti akhirnya itu adalah kita ini memperbanyak jumlah orang-orang yang baik. Orang baik itu dalam bahasa agama soleh. Kita ingin memperbanyak atau memperbesar komunitas orang-orang soleh, itu lebih daripada dakwah. Maka mudah-mudahan dengan mengetahui keutamaan berdakwah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung dalam Al-Qur'an atau disampaikan sampaikan Rasulullah beberapa kali sudah kita bacakan di sini. Dan mudah kita semua semangat berdakwah, mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan sehingga para bunda orang soleh menjadi banyak. Kalau bunda orang soleh itu banyak, maka itu kita enak, hidup enak, enak, tenang, aman. Masyarakat kita adalah masyarakat yang soleh. Alangkah tidak enak, alangkah tidak nyamannya kita tinggal di sebuah komunitas, sebuah masyarakat yang orang-orang yang tidak soleh. Kita merasa terganggu, merasa tidak aman, merasa tidak nyaman. Ini tugas dakwah adalah memperbanyak atau memperbesar jumlah orang-orang saleh, memperbesar komunitas para saleh itu, dan memperkecil gerak orang-orang yang ingin berbuat jahat. Itu intinya. Ada pertanyaan penting. Mengapa Fir'aun masih berhidup? Apakah karena Fir'aun punya fisik yang kuat? Bisa jadi. Apakah karena Fir'aun punya kekuasaan sehingga dia dipertuhankan? Bisa jadi juga. Apakah dia punya harta yang banyak sehingga dengan hartanya dia bisa melakukan apa saja, termasuk menjadikan dirinya menjadi Tuhan? Mungkin juga. Tapi apapun alasannya, Bapak Selamat atau Ibu, alasan paling penting dan paling mendasar adalah kenapa Fir'aun bisa menjadi Tuhan? Jawabannya karena ada yang mempertuhankan. Ada yang mempertuhankan. Sekuat apapun Fir'aun, kalau tidak ada yang mempertuhankannya, tidak ada Tuhan. Sebanyak apapun harta kekayaan yang dimiliki oleh Fir'aun, kalau tidak ada yang mengangkatnya menjadi Tuhan, Fir'aun tidak akan menjadi Tuhan. Jadi intinya, kenapa Fir'aun bisa menjadi Tuhan? Karena ada yang mempertuhankan. Ada yang mengangkatnya menjadi Tuhan. Itu inti paling utama. Ya,
kaum Mesir sudah tiada, sudah lenyap, sudah dibumi. Tapi Firaun-Firaun yang lain banyak, di mana-mana Firaun. Jadi kita ini Firaun-Firaun ini, supaya tidak menjadi Firaun, mari kita berdakwah. Kita ajak manusia jangan sampai menumatkan Firaun yang ada. Bapak dan Ibu, hamba Allah yang maha. Ini data tentang aliran sesat di Indonesia. Jadi menurut Ketua Komisi Pengkajian dan Penelitian Majelis Ulama Indonesia Pusat, Profesor Muhtar Hidayat, dikatakan di Indonesia ini tidak kurang dari 300 aliran sesat. Ini yang terdata, yang terdata, ya. Yang tidak terdata yang ada di pelosok-pelosok kampung-kampung yang mungkin jumlahnya adalah tidak terlalu banyak, tidak ketahuan. 300 sekat kecil, aliran sesat itu, tidak usah mendakar ratusan, belasan saja sudah banyak, berbahaya. Yang mungkin agak terakhir kita lihat di TV, ada orang yang mengambil lagi di Universitas di Jombang sebagai penerus Nabi Isa. Penerus Nabi Isa, biasanya dia bilang itu meneruskan syariat Muhammad kepada Allah, meneruskan syariat. Jadi selama ini saya normal tidak lurus, tidak dapat meluruskannya. Ini Jombang. Padahal orang apa Jombang ya? Tidak pesantren. Tidak orang Jombang sih. Jombang ada apa? Tidak ada. Nah ini kita lihat sesat. Pertanyaannya begitu. Kenapa bisa sebanyak ini? Apa karena enak? Tidak bisa. Bisa jadi karena enak, tapi kan pokoknya aliran yang mengajarkan tidak perlu disolatkan enak. Atau aliran yang tidak lagi perlu puasa, tidak perlu lagi melaksanakan agama enak bebas. Atau aliran yang mengatakan yang haram. Contohnya seperti yang disampaikan oleh Ustaz Amin Umatan Negara Negeri, kalau tidak salah di Jawa Barat. Bagaimana kita kadang-kadang tidak terbayang, yaitu sedemikian manunya peserta kepada pimpinannya sampai dia merelakan istrinya diserahkan kepada pimpinannya. Dan menariknya lagi, adegan itu dilakukan di hadapan peserta yang lain. Ini pertanyaan, kok bisa? Kenapa bisa? Kenapa aliran itu bisa ada pengikutnya? Ya karena tentu ada yang ikut gitu masalahnya. Sama seperti tadi, kenapa Firaun bisa menjadi Tuhan? Karena ada yang menjadi Tuhan kan? Kenapa aliran sesat itu bisa begitu banyak? Karena ada yang ikut. Jadi itu inti persoalan. Memang banyak akar persoalan, tapi intinya itu sebenarnya karena ada yang ikut. Ini lagi bagi ramai yang buka itu ya. Di datang narkoba yang banyak hari di kesempatan karena ada kasus yang cukup heboh. Ini ada angka-angka atau data yang tampaknya menjadi pilihan kita semua. Bahkan sebuah sumber menyebutkan Indonesia meningkat peringkat pertama selama Asia Tenggara dalam bab narkoba. Babnya bab narkoba.
57 triliun. Apa dari kapas berapa? Sampai enggak sampai 1,3. 1,3. Hanya 1,3. Kalau kapal ada yang tahu berapa apa dari kapal? Lebih kecil dari ini deh. Jadi kalau angka-angka besar itu bapak semua, kenapa bisa terjadi? Ya sebenarnya masalahnya cuma kembali kepada masalah Fir'aun tadi. Karena dia pakai itu aja. Coba nggak ada yang doyan gitu ya, selera. Nggak ada. Angka juga. Masalah dia pakai itu aja. Masalah-masalah yang lain itu masalah yang kesekian ya. Inti masalahnya karena aku yang menggunakan tugas dakwah supaya yang pakai narkotik meninggalkan narkotiknya, atau yang coba juga pakai untuk melihat rokok yang rokok ya. Ya terlepas daripada apakah itu boleh atau tidak, halal atau haram, yang jelas rokok itu kan merugikan. Tapi apa yang cukup fantastis ya, terbanyak di dunia setelah India dan China. Dari tahun 2008-2009 angka terus meningkat secara fantastis. Itu 240 miliar batang. Tahun 2015 260 miliar. Tapi lumayan juga Pak, agak gede. Ya. Pajak gede. Kita yang menikmati pajak kan? Kita yang menikmati pajak. Buat gaji ya. Buat apa lagi? Pembangunan infrastruktur. Alhamdulillah. Gimana Pak Dokter? Alhamdulillah ya? Oh enggak? Jadi kita semua menikmati hasilnya ya. Sekolah kan gratis nih ya. Sekolah gratis dari SD, SMP, SMA. Nanti mudah-mudahan anak-anak kita yang kuliah juga dapat beasiswa semuanya. Karena pajaknya gede. Ya. Jadi intinya kepada masalah Fir'aun tadi, kenapa Fir'aun bisa menjadi Tuhan? Karena ada yang menghalangi. Kenapa angka ini bisa ada? Karena ada rokok itu masalahnya. Coba nggak ada nafsu atau nggak ada yang kepengen, nggak ada yang tahu yang merokok, tidak ada. Ini lagi-lagi nggak waktu. Bapak lagi pulang berapa orang berdua? Ini data apa ini? Ini data Doli menjelang ajalnya. Ya, darah Surabaya. Nah, Surabaya sih mana? Banyak. Di Surabaya. Jadi walaupun ini tidak ada, saya menjadi gambaran untuk kita semua. Ternyata penggunanya banyak. Penggunanya banyak. Jadi begini Pak, di dalam sebuah wawancara di televisi beberapa waktu lalu menjelaskan kepada Pak Doli, seorang penghuni Doli di Wajaraya. Kalau kita menggunakan penghasilan mencapai 20 juta, bisa mencapai 30 juta per bulan. Masa depan
Sholat tahajud. Sholat tahajud kan berdoa kepada Allah minta atau ingin mendapatkan suami yang baik. Dia punya masih punya harapan. Ya karena memang seperti yang sudah kita sampaikan ya, dalam ajaran sekuler itu kan mereka membedakan antara unsur jasmania dengan unsur rohani, terpisah jiwa dan raga terpisah. Jadi jiwa itu boleh berbuat maksiat atau tidak mengapa berbuat maksiat kalau jiwanya bersih. Kalau jiwa seseorang bersih, dia ada di ibadah, sholat tadi, berdoa, maksiat itu sama. Sebab yang berbuat maksiat itu fisiknya, bukan rohani. Makanya dia bilang saya selalu berdoa, sholat tahajud. Kemudian kita menarik untuk yang kesampaikan di sini. Sebelum itu para penghuni atau warga di sana melakukan istighosah. Istighosah supaya tidak dikubur. Di sana juga ada majlis ta'lim, ada pengajian, ada yasinan. Karena memang terpisah. Sekali lagi kalau jiwa itu bersih, fisik tidak mengapa berbuat maksiat. Itu prinsip ajaran sekuler. Bapak Ibu Bapak Allah dan Allah, sekali lagi mengapa angka ini ada? Karena ada yang menggunakan. Jadi ada apa namanya perdebatan penelitiannya. Terakhir kemarin yang Jakarta kali dua ya dampaknya khususnya masa lalu itu sebenarnya intinya itu ada yang memakai ada yang menggunakan jasa mereka. Bapak dan Ibu hamba Allah kita sekarang lanjutkan ke masalah hadis tentang lampak. Rasulullah bersabda bandi wa anusulah sederhana sampaikan dari kepala pusat para ulama mengatakan bahwa dakwah itu merupakan perjuangan para nabi dan rasul. Jadi kalau kita memainkan peran dakwah apapun profesi kita dari parlemen sampai ke terminal di parlemen sebagai legislator atau senator terminal di atas penjual asana bisa menaikkan perangkat dan orang yang menjalankan perang ini atau memegang perang ini dia telah menjalankan perang atau tugas manusia paling mulia yaitu para nabi dan rasul. Tidak ada manusia yang lebih mulia dari para nabi dan rasul. Artinya tidak ada profesi atau pekerjaan yang lebih mulia daripada profesi dan pekerjaan yang pernah dikerjakan oleh para nabi. Kita mendapatkan
dan doa itu bukan saja dari makhluk itu. Doa bukan saja dari para malaikat atau manusia mulia, tapi juga dari semua yang menghuni langit dan bumi. Semua penghuni langit dan bumi mendoakan para dahi. Siapa mereka yang mengajak kita? Yang mengajarkan kebaikan, yang mengajarkan walaupun satu ayat paling depan kepada orang lain. Sampai nanti gambarkan kata itu ikan atau semut namlah, semut atau ikan yang menjadi santapan kita sehari-hari untuk akan kita. Apa doanya? Salawat. Salawat itu kalau dari makhluk adalah doa. Apa doanya? Doanya satu, agar kita mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, agar kita mendapatkan rahmat. Apa yang lebih berharga, yang terbilang daripada dua? Satu, maghfirah. Dua, tidak ada. Tidak ada yang lebih berharga daripada ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta Allahumma inni a'udzu bika min apa sebabnya? Karena kita pernah mengajarkan kebaikan kepada orang lain.
Suatu saat kita nggak bisa datang, kenapa kita gelar? Ya, apa kecapean? Kita nggak datang, kita di rumah tapi dapat pahala. Ya, atau orang yang di dinas luar, orang di Jakarta dapat pahala. Kenapa? Kemarin dia ajak kami sekali, datang. Ini maksudnya mandala alam. Ayat Allah di kalangan orang pada bulan yang mulia, Allah memberikan hidayah kepada seseorang karena kami. Yang masih hidayah di depan kita cuma menunjukkan saja atau membimbing. Allah yang masih hidayah kita membimbing karena aja, dan itu tidak dapat hidayah. Kata Nabi, itu adalah lebih baik daripada pohon pemurnian. Merah itu cinta terbaik dan amanah kepada kita. Kita bisa Allah karena Allah memberikan hidayah kepada seseorang karena kita, sebab kita itu pahalanya utamanya adalah lebih baik daripada kita memiliki kemuliaan kendaraan paling baik pada saat itu. Saya bayangkan ya, kita semua berdua, kita miliaran atau